8 makanan khas kota Serambi Mekka yang jadi surga pecinta kuliner. Mau jelajahi kulineran? Jangan tanggung-tanggung. Sobat Info Dunia bisa mulai dari daerah paling ujung barat Indonesia, kota Serambi Mekka Aceh. Makanan khas Aceh punya cita rasa rempah dan metode masak yang khas juga. Simak yuk. 1. Mie Aceh. Jadi salah satu ikon kuliner khas Aceh yang paling terkenal. Tersedia dalam dua varian, mie goreng dan mie kuah. Makanan ini juga disajikan dengan berbagai pilihan topping. Topping favorit mie Aceh diantaranya kepiting, daging sapi, dan seafood. 2. Kuah Masam Keuneum. Yang suka makanan berkuah, kuah Masam Keuneum adalah pilihan yang tepat. Kuah Masam Keuneum memiliki kuah yang agak kekuningan dan memiliki rasa pedas dan asam yang menyegarkan, hampir mirip sama gulai asam pedas. Bahan utamanya ada ikan, belimbing ulun, asam sunti dan cap. 3. Kuah Syaitat. Selain ikan, Aceh juga punya makanan dari daging itik. Hidangan itik khas Aceh ini juga memiliki dua varian, kuah syaitat merah dan kuah syaitat putih. Versi syaitat putih hampir sama dengan opor Jawa. Di Aceh ini adalah menu yang selalu ada di warung nasi Kodebu. 4. Rujak Aceh. Jika kamu mencari hidangan yang menyegarkan, rujak Aceh adalah jawabannya. Rujak Aceh terbuat dari buah rumbia yang banyak ditemukan di Aceh, disajikan dengan saus rujak yang sangat khas dan beragam buah yang bakal bikin makin nikmat saat makannya. 5. Martabak Aceh. Pengen camilan buat teman minum kopi? Ada martabak Aceh yang bisa jadi pilihan menarik nih ya. Martabak Aceh ini dibuat dengan menggunakan roti ken sebagai kulitnya dan memiliki cita rasa gurih dengan sedikit rasa pedas. 6. Kopi Sanger. Kalau kamu pecinta kopi, wajib banget nyobain salah satu kopi Sanger. Kopi Sanger adalah perpaduan dari kopi hitam yang dicampur dengan susu kental manis dan gula. Cara membuatnya, kopi hitam disaring dengan saringan berbentuk kerucut yang kemudian ditarik ke atas seperti membuat teh. 7. Sayur Pleka. Makanan khas Aceh Barat, hidangan berkuah seperti gulai dan berisi berbagai jenis sayuran yang banyak ditemukan di Aceh. Kuah plik ini melambangkan kekerabatan dan keberagaman masyarakat Aceh yang disatukan dalam sebuah hidangan. Sayangnya makanan ini mulai susah ditemukan. 8. Ayam tangkap. Udah pernah nyobain makan ayam tangkap? Ayam tangkap adalah hidangan khas Aceh yang terbuat dari potongan ayam kampung yang digoreng. Bedanya dengan ayam goreng biasa, hidangan ini dibumbui daun pandan, daun kari, daun temurun, atau daun salam koja. Itu dia beberapa contoh makanan tradisional Aceh yang terkenal dan menggugah selera. Kalau kamu ke Aceh, pastiin perut kamu kenyang sama kulineran khas Aceh, ya Sobat Info Dunia. Jangan lupa like, share, dan subscribe.